bagus-bagus banget lagi barangnya. Gue gak bisa beli lagi. Pokoknya lihat aja ya, nanti kalau gue udah punya uang, gue bakalan balik lagi terus gue bakal belanjain semuanya. Hei. Kembalikan dompet Bu Wirya sekarang. Atau saya tidak segan-segan buat kasar sama kamu. Tunggu. Ini maksudnya apa ya? Dompet apa ya? Kamu sudah mencuri dompet milik Bu Bos. Ayo cepat kembalikan. Eh, gue tuh bukan maling ya. Gue gak nyolong dompet bos lo. Kalau gitu, biarkan saya periksa salah Anda. Periksa. Tunggu. Diam! Apaan sih? Ini apa ini? Gue juga gak tahu kok bisa ada dompet bos lo di tas gue. Jangan banyak alasan. Ayo ikut! Ayo ikut. Tunggu. Ayo ikut. Tunggu, iya apaan sih? Lepas ya? Ayo ikut. Kejar! Mama gak mau ya, Vin? Bikin acara ultanya Abian di tempatnya Riri. Kayak gak ada tempat lain aja. Ma, Mama gak usah khawatir. Aku udah bicara ini sama Riri dan Riri udah setuju untuk memakai restonya. Dan dia gak ngurusin apa-apa. Dia nyerahin semuanya ke kita. Pa, udah deh. Mama tenang dulu. Mama coba dengerin penjelasan Galvin sama Arin. Ya? Iya, Ma. Lagi pula kan Riri dan Ben akan segera menikah. Riri mau menikah lebih dulu dari kamu. Ih, enak aja dia menikah lebih dulu dari Galvin. Gak akan aku biarkan Riri menikah lebih dulu dari Galvin. Gak. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Selama ini aku terlalu nyebelin. Mungkin juga aku gak ngertiin kamu. Dan aku juga terima kasih karena kamu udah banyak mentoleransi sikap aku selama ini. Ya. Yeah. So, please. Kalau suatu saat nanti saya berbuat kesalahan lagi, kamu langsung bilang aja ke saya. Jangan pakai kode-kode yang membuat saya nggak paham. Biar saya bisa langsung introspeksi diri. Oke? Okay? Dan kalau ada sikap Saka yang kamu lebih suka dibandingkan saya, kamu bilang aja sama saya. Saya nggak akan marah kok. Saya akan lakuin apapun buat kamu, Sel. Jangan membandingkan diri kamu sama laki-laki yang di bawah kamu lah, sayang. Hey. Kamu itu laki-laki yang aku pilih. Yang terbaik. Dan aku bersyukur banget punya kamu. Aku minta maaf ya. Makasih ya. Perlu. Mandi larinya.
Ayo kita cari sebelah sana. Siap. Bisa-bisanya ya, dompet Bu Wiryo ada di tas gue. Tapi coba aja kalau bisa. Maaf, maaf. Ini tas ya. Judit. Kurang ajar. Ini pasti kerjaan si Dio. Bukan gue yang ngambil dompet Bu Wiryo. Oke. Mama setuju. Mama setuju acara Ulta Abian diadakan di restonya Riri. Iya. Kalau Abian Ulta di sana, pasti Riri dan Ben berantem. Aku tahu banget kalau Ben itu kan gak suka banget sama Abian. Oke, untuk desain dan dekor panggungnya tante. Ini Arin udah pilihin beberapa pilihan yang menurut Arin keren. Cuman coba tante lihat-lihat dulu, tante pilih menurut tante yang mana yang lebih bagus. Oh, iya bagus-bagus ini. Tante sampai bingung mau pilih yang mana ya. Kalau menurut kamu bagusan mana? Kalau Arin pribadi sih, om tante, Arin suka yang ini nih. Yang ini, lucu gak? Oke nih. Bagus, bagus itu. Oke kok ini, ya, bagus. Bagus deh. Itu aja, ya oke. Okay. Nah, kalau soal baju gimana nanti? Mau seragam semua apa? Gimana? Abian aja deh yang dipakein baju lucu-lucu. Ya yang penting tuh bagus dan kelihatan mewah gitu. Ya? Iya, iya. Kelihat mewah ya berarti ya, kayak Arin catet. Berarti nanti Arin tinggal cariin baju yang lucu buat Abian aja. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama tante. Lah, kok aku jadi baik sama Ariana? Bentar. Saya gak setuju sama pilihan kamu yang tadi. Cari yang lain aja ganti, ya. Itu kamu cari referensi juga yang lain. Tema apa itu tadi? Underwater, ya. Tema yang lain aja, ya. Nggak setuju. Mama sebentar deh. Mama nggak bisa berubah pikiran gini. Tadi kan Mama udah setuju. Lagi pula kalau banyak pilihan, kita semua bisa pusing, Ma. Termasuk Mama. Iya, Ma. Gimana sih Mama ini? Kasihan juga Arin, dong. Udah deh, Rin. Kita pakai konsep yang tadi aja, ya? Papa setuju, oke? Okay? Ya udah, terserah deh. Yaudah, oke, okay, setuju. Ini meetingnya udah selesai kan? Oke, okay, bye. Terima kasih, Tante. Ya. Arin, tinggal dulu. Ya, udah. Ada apa sih? Lu kenapa dikejar-kejar sama anak buahnya Bu Wiryo? Ini semua tuh gara-gara Dion. Dion yang udah ngejebak gue. Pokoknya gue harus balas Dion. Dan lu harus bantuin gue buat itu semua. Oh enggak, gue gak mau ikut campur sama urusan kalian berdua. Enak aja, terus gue. Coki, tunggu. Lu apaan sih? Lu bisa gak sih gak usah ngikutin gue? Pokoknya gue bakal ikutin lu terus kemanapun lu pergi. Tante? Din? Oh, tante habis belanja? Iya, kamu sendiri? Aku habis makan, Tante. Terus sekarang Tante lagi nunggu jemputan atau gimana? Tante lagi nunggu anak buah Tante. Jadi gini, Din. Tadi tuh Tante nggak sengaja. Tante tabrakan sama Dita. Gak lama kemudian Dion juga datang. Dan setelah ketemu sama mereka, dompet Tante tuh jadi hilang. Jadi Tante tuh curiga. Kayaknya Dita yang udah mengambil dompet Tante. Selamat siang, Bu. Gimana? Maaf, Bu. Kami kehilangan jejak. Tapi kami berhasil mengambil dompet Ibu dari tasnya Rita. Kalian ini ya?
Cuman mencari satu orang aja gak becus. Terus gimana saya bisa memperkarakan dia? Hah? Kalau dompetnya sekarang udah ada sama saya. Iya Bu, kami salah. Maaf Bu. Din, Tante ada ide. Gimana kalau sekarang kita pergi ke tempat toko yang tadi Tante belanja? Siapa tahu di sana ada CCTV dan itu bisa buat bukti untuk memperkarakan Dita. Ya kan? Boleh Tante. Yuk. Ya? Oke, yuk. Deg-degan ya ngadepin mama kamu ya, kayak ngadepin dosen penguji. Yeah. Tahu sih, serius loh, aku ngomong serius, Tin. Yeah, I can feel you, I know. Tapi aku seneng kamu bisa deket sama mamaku. Aduh. Ngejek aja terus. Ya beneran, aku seneng banget setelah sekian lama kalian bisa ngobrol dan I'm so happy. Ya, aku sih berdoa semoga ini keputusan yang tepat aja. Soalnya aku pernah dikasih tahu Mbak Riri sih, kalau Ben belum menerima Abian. Jadi aku ragu. Semoga gak benar aja. Semoga cuma feeling aku aja. Aku udah ngobrol sama Riri dan Riri juga setuju untuk tempat itu. Lagi pula tempat itu kan akan kita bayar. Aku yakin Ben harusnya bisa misahin ya yang mana profesional, yang mana hubungan personal. Iya dong. Ya, semoga aja. But anyway, Rin, thanks banget ya kamu mau bantu acara ulta habian. Aku yakin banget nih nanti kalau dia besar, dia akan lihat foto-foto ulang tahunnya ini, pasti dia akan seneng banget dan bahagia. Sama-sama. Aku senang kalau bisa bantu. Iya. Yeah. Dan aku juga yakin kalau Abian itu akan seneng kalau dia ngerasa punya dua mama. Ah, gimana? Mama Niken dan Mama Riri. Oh, maksudnya iya. Mama kamu. Mama aku. Mama Riri. Iya, mamanya Abian Riri. Iya, iya. Kita berangkat ya? Iya. Ku yang selalu bagus ya? Bagus banget.